Mail. Mail. Aku cakap dengan kau, kau kena dengar cakap aku. Bila aku bersuara, kau mesti jawab ya. Supaya aku faham apa yang aku cakap. Mail. Mail, sebenarnya aku nak cerita dengan kau apa yang aku nak buat dan cita-cita aku. Cita-cita aku, aku nak buka kilang kat kampung ni. Ha, bolehlah memajukan kampung ni. Ha, kiranya tak payahlah orang-orang kampung ni semua kerja yang tak betul, kan? Ha, ni Mail. Ilingi, lagi satu, kita jangan bagi budak-budak anak ketua kampung tu buli kita lagi. Kau faham kan? Kau faham? Kau faham tak? Kau kena angguk. Bila kau tak angguk, kau tak tahu. Aku tak tahu yang kau ni faham ke tak faham. Cun, tadi Mak Ngah kamu pesan suruh pergi rumah dia. Ah, sekarang. Mai, kau duduk sini jap-jap tau. Aku nak pergi rumah Mak Ngah. Kau duduk sini tau. Tau. Kau ni kesian dia. Bau John! Bau John! Bau John! Cepatlah buat kerja. Okey, aku buka. Cepat. Terima kasih. Mai. 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 Choi. Nampak Mai saya dah. Mail? Mai. Kau nak Mail? Ha. Nak Mail. Okey, jom ikut aku tahu kat mana dia. Mai. Mari. Mai. Jom. Mana Mai? Lapar betul pula aku. Ada ubi kayu ni, bang. Man! Cun mana? Saja nak cek marah aku, kan? Kau tanyalah mak dia. Ada apa ni, Ad? Yelah, lembu-lembu Cun tu dah jahanamkan bunga kesayangan bini aku. Mengamuklah bini aku. Si Cun tu, bela lembu pandai. Tambal lembu tak reti. Tadi dia cakap dia bawa lembu dia ke padang. Macam mana pula kelamar rumah kau? Menipulah tu. Dah habis-habis nak menyusahkan aku. Kau balik dulu. Biar aku ajar budak tak guna tu. Dia memang suka nak jatuhkan air muka aku. Ah, bagus kalau macam tu. Ini bukan kali pertama tau. Ini dah banyak kali dah dia masuk laman bunga aku tu. Mat! Lagi sekali aku nampak lembu Cun dekat kawasan rumah aku, aku sembelih lembu tu. Kau sembelih, kau nak buat apa kau suka, kau buatlah. Habis.
menyusahkan aku je. Buang saja bunyi budak. Bodoh pada muka kau. Ha! Kau buat apa ni? Kau buat apa? Tak. Apa tak? Kau buat apa? Teman-teman Chong mandi juga. Anak tu penghulu macam ni ke? Ha? Aku cakap bapak kau. Hey, tak jangan. Aku cakap bapak kau. Tak. Belah. Kau belah. Belahlah. Fight. Kau mandi sungai, lepas tu kau tak peduli lembu kau terlepas di mana. Lepas tu lembu kau makan pokok orang semua. Lepas tu orang kampung semua mengadu ke aku. Abang, jangan akan diri kau kecil, bang. Anak kau ni tak guna. Jaga lembu ni senang, jadi macam-macam pula perana. Anak kau ni mesti kena hajar. Abang. Saya nak kata jangan pukul cun, bang. Dia kena patuh pada aku. Di rumah ni aku ketua keluarga, aku pemimpin. Aku kena jadi bapa dia, walaupun aku tak ingin jadi bapa dia. Ini rumah bapa cun. Ini bukan bapa cun. Bapa cun sayang dekat cun. Sebab bapa kau mandikan kau, aku kena tanggung padanya. Kau capakan baru aku pada orang kampung. Abang. Aku malu lah tak? Tak apalah sayang. Lepas ni, Cun pergi jemur kat tepi tu. Bagi dia kering. Nanti bila dah kering, Cun simpan tau. Nanti mana tahu Cun nak buat belanja. Ya? Boleh pakai lagi ke, Mak? Boleh. Laku lagi bila dah kering. Cun, lepas ni salin baju ni, sayang. Ya? Nanti kembung perut tu sakit pula. Nanti lepas tu bau makan. Ya? Wan tendang Cun. Cun, lain kali kalau orang buli Cun macam tu, dia orang tu orang jahat. Jangan beralah lagi dah tahu. Dia orang tu memang macam tu. Kalau tengok Cun lemah, lagi dia orang buli Cun. Ya? Dengar cakap Mak. Lawan balik tahu. Cun, lawan balik. Main pun lawan balik. Balik lawan. Jangan bagi muka. Ya, jangan beralah sangat tahu. Baik, Mak. Mak tahu Cun baik. Tapi kalau dah macam tu, Mak tak suka Cun selalu beralah sangat, ya? Dah, jom kita masuk. Malang Kak Roy ada dengan kau, kan? Hari ini, aku nak timbang kau! Kalau orang buli Cun macam tu, dia orang tu orang jahat. Jangan beralah lagi dah tahu. Dia orang tu memang macam tu. Kalau tengok Cun lemah, lagi dia orang buli Cun. Ya? Dengar cakap Mak. Lawan balik tahu. Salam.
apa malam-malam tu tengok. Ui, tak semua orang nak makan. Tunggu dulu. Apa hal apa ni? Tiba-tiba orang saya ni? John dah pukul anak saya. Dan kawan-kawan dia hingga parah. John, apa? Kenapa apa ni, John? Buat apa salah anak saya? Tak tahu. John! John! Mak! Mak! Abang! Baru aku je tak kena habis baru aku. Sebab apa kita nak buat sekarang ni? Abang! Bye-bye! Bye! Mak, abang! Tak payahlah nak melanggar lebih-lebih. Aku dah cakap dah, si Chon tu patut diajar. Bertambah-tambah maruah aku tercemar. Satu kampung bercakap. Si Chon tu ha, pukul anak tu pulu sampai patah kaki tangannya. Amboi! Chon tak bersalah, bang. Budak-budak tu yang suka mengacau dia. Awak jangan nak pertahankan anak awak, Zalah. Aku lega. Biar lama sikit dalam lokap tu. Puas hati aku. Ha, cepat! Dah lambat ni. Mak, jangan nangis lagi. Jemputlah, Kak. Jangan makan sikit. Kek-kek kering je ni. Ya, Kak. Minum sikit. Ayah, Akak tak sangka Cun boleh ditimpa malam macam ni, Ayah. Dia budak baik. Dia bukan jahat, Ayah. Alah, budak-budak kat sini tu Kak biasalah. Suka bully orang. Hari tu kan sempat saya tampar tu anak Tok Pengulu tu. Kurang ajar sangat. Ya. Akak nak minta tolong dengan Ayah. Ayahlah adik sepupu Akak yang paling Akak percaya. Akak gadaikan rantai Akak ni dulu pada Ayah. Sebab Akak nak tebus Cun. Kalau Akak ada duit nanti, Akak tebus balik. Boleh tolong Akak tak? Ya, insyaAllah. Jumlah kita ke balai polis, Kak. Tiada lagi. Mana? Kat dalam tu nanti. Ah, okey, okey. Ikut macam kita janji tu, eh? Sekali dah. Kau kira tu. Ya. Terima kasih banyak-banyak, ya. Kena tolong jaminkan Chon. Alah, tak apalah, Kak. Ya tahu, Chon tak salah. Lagipun kita bukan orang lain, Kak. Seperti juga kan. Kak. Hah? Apa ni? Apa? Tapi kan, Akak dah... Tak apa. Terima kasih. Untung juga budak tu masuk penjara. Cun, jangan berlari. Cun, nanti jatuh. Mahir. La ilaha illallah. Mana awak dapat duit jamin budak tu? Kenapa ni abang nak tanya? Tak payah tanya lah, bang. Oh. Sayang betul awak dengan budak tak berguna tu, ya. Abang ni kenapalah suka bertekak dengan saya, bang? Cun tu kan bukan anak saya. Salah ke saya jamin dia, bang? Budak tu gila. Mail. 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 Cun?
kenapa ni? Mai tak ada. Tadi pagi sebelum Mak pergi rumah Mangga dia ada. Tali dia putus kot, Jun. Mail! Jun! Mail! Mail! Andainya tiada lah. Duit aku. Ini duitnya abang jual lembucon ke, bang? Abang cakap tu terang ke Zara sekarang? Bila masa aku jual lembucon? Tadi abang jangan tipu Zara. Zara betul-betul tak sangka abang sanggup buat macam ni. Sampai hati abang kan? Dulu Zara kahwin dengan abang, Zara ingat abang boleh jadi bapa yang baik untuk John. Ha? Suami yang baik tu Zara. Apa salah kami, bang? Zara selama ni setia. Ikut je cakap abang. Ha? Walaupun kadang-kadang hati Zara ni pun dia pun tengok abang buat John. Anak Zara macam tu. Tapi sekarang terjatuh. Abang sanggup jual abang. Abang tahu tak dia sayangkan lembu tu, bang. Aku pinjamkan kawan aku. Abang jangan tipu Zara, bang. Abang jangan sesekali tipu Zara. Abang sanggup buat macam ni, bang. Sanggup, abang. Ya Tuhan, kenapa abang jadi macam ni, bang? Mana ada menarik lawan ni? Hidup di dunia ni hanyalah pinjaman. Selagi kita hidup, carilah keberkatan. Apakah yang dimaksudkan keberkatan? Keberkatan adalah kebahagiaan. Selagi Allah memberkati kita, selagi itulah hidup kita berkualiti. Bermusafirlah mencari kehidupan yang berkualiti. Bumi Allah ni luas. Tepuk dada, tanyalah hati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, bila kau balik? Aku dah 2 hari kat sini. Besok tak boleh KL balik. Dua hari dah? Ha? Weh, lamanya. Kau tak bagi tahu aku pun. Alah, aku sibuk lah. Oh. Eh, John. Asal muka kau macam ni, John? Kau macam sedih je. Aku sedih lah, sedih sebab main lembu aku dah hilang 3 hari. Eh, John. Kau ikut pergi KL tak nak? Jika kau pergi KL buat apa? Main ada kat sana ke? Aku cakap 3 hari dah dia hilang. Mereka tu dia jalan-jalan jumpa kakek Ella nanti. Kita pergi naik apa? Naik bas. Pukul berapa? 11. Anak kesayangan awak dah beramuskan? Ha? Mana duit RM2,000 tu? Saya dah bubuh dalam beg John. Pergi ambil sendiri. Mana duit RM2,000 tu? Saya dah katakan saya bubuh duit tu dalam beg John. Pergilah ambil sendiri. Aduh, mana pula John ni? Kata tentang macam ni kat sini. Aduh, hai. Ini.
Sini. Sini lah. Kau ni, kau kata gua apa kat sini? Aku cari kau kat sana semua. Aku cari kau kat sana juga. Alah, jom, cuak ni. Oh, besar. Eh, Chow. Ayah tertinggal barang dalam bank kau tu. Ini beg Chow. Aku tahu tu bank kau, tapi aku barang aku tertinggal dalam bank kau ni. Ini beg Chow lah. Eh, barang aku tertinggal. Eh, barang aku tertinggal lah. Eh, aku beli tagihan lah, woi! Woi! Aku beli tagihan! Ya, John. Kau tengok. Rumah aku tinggi, ya, John. Jom. Kenapa kau kat sini, John? Cuma rumah aku sana, bukan sana. Tinggi. Tak apa, rumah aku bawah je. Kau jangan risau. Jom. Tinggi. Hei, tinggi-tinggi. Jom. Jom. Baliklah. Jangan balik, jangan balik. Jangan balik. Jom. Kita balik masuk dulu. Ya, Tuhan. Jom. Jom. Tapi walau bagaimanapun, kau tetap hipokrit. Bila dia beli baju, kau tunjuk. Habis zin kat luar, TV pun tak dengar. Sidi, aku dah siap mandi ya, Sidi. Ya, aku tinggal sikit air untuk kau. Sidi, kenapa kau duduk kat rumah macam ni kena mandi air dalam botol, Sidi? Kau nak mandi ya? Tak boleh. Ni, ni. Ni, pakai jam ni. Apa ni? Pakailah dulu. Nanti aku ceritalah. Mulai sekarang, kau kena pakai jam ni. Kerja aku pentingkan masa. Disiplin. Jadi, ini untuk kau. Tengok jam kau berapa. Tapi aku tak reti tengok jam tadi. Kau tak tahu, kau tanya aku. Aku tunjuklah pukul berapa. Dah, sekarang ni kau pergi siap-siap. Pakai cantik, sikat belah tepi. Kemas-kemas. Tidik kerja. Kau nak balik kampung ni? Jom. Mat, Din. Kenal ni Mat, ni Din. Kau balik kampung, Jom. Jangan tu aku jumpa bos. Kau jangan cakap main pipi. Jangan terlepas cakap. Main tak nak. Kau dengar tak aku cakap ni? Main tak nak. Main. Main aku jumpa bos. Aku tak peduli budak kau sakit ke apa ke. Yang penting pihak pengurusan tak komplain pada aku, faham? Bos. Kau nak apa? Ni bos, saya buat kawan sini kampung, bos. Kerja sini. Boleh, bos. Ni, kawan kau. Kawan saya, bos. Nama? Nur Rasul, John. John tu semua orang panggil dia John. Nama betul Nur Rasul, bos. Pernah kerja jaga sebelum ni? Pernah jaga? Jaga Mail. Banyak benda dia jaga kat kampung, bos. Sekarang cuma nak dapat gaji lebih sikit tu. Bawa datang sini, bos. Baiklah, Syedi. Aku terima dia kerja di sini. Kau bawa dia pergi jumpa Liza. Tugaskan dia di shopping mall. Keluar. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Ni bilik Cik Liza. Human resource. Ada ni yang akan bayar kau punya gaji. Bajet kau. Human resource. Source. Ada source. Human. Cukup lah. Masuk. Cik Liza. Sana. Cik Liza. Awak nak minta advance lagi ke? Takkan saya nak minta advance lagi. Itu kan dah minta.
Ni Cik Izzah. Ni kawan saya ni dari kampung. Tadi saya dah bawa dia jumpa bos. Bos suruh saya bawa dia jumpa Cik Izzah. Eh, cepatlah. Bosan aku menunggu. Rimas menunggu kau lah. Cepat, tak ada kerja lain ke aku nak menunggu kau? Naikku, Kak. Sehat. Di sekolah pun tak tahu masa. Datang pun tak tahu masa. Nyemak aja. Aku tak ada kerja lain. Nak menunggu kau je, melayan kau je. Pegang, eh. John ada, Kak? Saya nak minta tolong dia kutip getah skrap ni dekat kebun saya tu. Oh, John tak ada. Dia dah pergi Kuala Lumpur. Eloklah tu, Kak. Sakit hati saya tengok dia kena buli, kena pukul orang kampung. Elok sangatlah tu. Dahlah, ya. Anak akak tu bukan macam budak-budak lain. Anak akak tu luar bendul. Senang dia dibuli dia orang. Baik sangat budak tu. Sebab itulah akak tak setuju sangat kalau dia keluar dari kampung kita ni. Hanya Allah saja yang melihara dia saja. Contoh macam mana sebenarnya, Kak? Dia waktu kecil dulu demam panas, kan? Entahlah, ya. Dulu doktor kata dia tersekat sebab semelahir. Dia keluar lambat. Sebab tu dia jadi macam tu. Bahaya juga, Kak, ya. Jemputlah makan. Jom, akak masak ubi rebus je hari ini. Andainya tiada Haris! Haris! Ya! Pat, 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 pat! Kenapa, Pat? Sekali masuk kereta cepat sikit! Kenan! Terus! Kanan, kanan! Tangan kanan! Tangan kanan! Tangan kanan! Tangan kanan! Pendang, teman. Dua, beres. Pusing kanan, pusing kanan. Pusing kanan. Kau balik kanan. Awak mana tu? Pusing kanan. Kejap ke? Aduh. Ah, lambat betul Cok ni. Kak, jangan ambil dulu, Kak. Eh. Nur Rasul. Panggil Cuan. Oh, Cuan. Apa? Ingat patu ke apa? Cuan! Maaflah, tadi saya tak sengaja langgar awak. Campur tu sengaja juga. Betahan Romeo juga kau ni, eh? Tak sengaja apa? Pinsan tadi. John, cepat siap, John. Kejap lagi kan sampai kaki ketinggal, kang. John! Cepat, John! Sidi! 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 Banyak ni ni, Cuan. Mana kau dapat ni? Aku tidak tahu, Sidi. Banyak ni. Habis kau tak tahu mana kau dapat ni? Aku nak tukar baju, Sidi. Terlepas tu aku gulu-gulu. Duit ni jatuh daripada baju ini, Sidi. Dalam baju ni? Ha? Eh, Cuan. Aku rasa sebab ni kot, Cuan. Bapak kau kerja kau itu, Cuan. Aku tidak tahu, Sidi. Dah berapa kali saya cakap, awak masih ulang lagi perkara yang sama. Hei!
Jangan tengah kau puas dengan saya. Saya bukan main. Saya dengar. Okey okey. Kejap kejap. Ah, kejap lagi aku sampai. Bagi lagi 10 minit boleh. Ah. Eh. Ah. Ah, yalah. Mi macam biasa. Yes. Okey. Nanti aku follow up. Alright. Wow. Cantik sangat kan? So sweet. Thank you. Mae. Lemak. Apa ni? Makan sini lemak. Kecil dulu, bukan. Makan lagi. Makan kecil. Nanti makan dulu. Op, op! Ini van ni tak payah jagalah. Turun. Kau sekarang dah pandai kau nak menduakan Ma'in. Liza-Liza sekarang. Ya? Ma'in sayang Ma'in. Ha, Liza? Suka, suka. Oh, Liza suka Ma'in sayang. Turun. Kau nak cepat. Ma'in? Eh, tunggu dulu lah. Kita cerita Ma'in nanti lagi. Ma'in, Liza, Ma'in, Liza. Bagi kau ini. Ya. Ha, kan aku cakap confirm kahwin. Cerita Melayu macam ni lah cerita dia. John. Eh, John. Dari tadi aku tengok kau asyik macam macam tu je. Apa hal ni? Ha? Hey. Aku cakap dengan kau ni kau apa hal ni tengok TV macam tu? Dia tadi senyum sekejap. Macam tu sekejap, pahal. Sidi, dalam TV tu ada dia cakap kan, bila lelaki dengan perempuan, lepas tu dia cakap pasal cinta. Cinta tu apa, Sidi? Cinta? Ni, kau tanya aku tu cinta ni. Cinta ni bila kau suka orang, jadilah cinta. Kau faham tak aku cakap apa ni? Tak faham sangat. Bila kau suka orang, orang tu pun suka kau. Jadi cintalah jadi dia. Macam John cinta dengan Mael. Woi. Kau yang buat gila. Mana boleh cinta dengan Mael? Kau dengan Mael tu kira sayang. Ha. Dengan adik? Dengan adik pun sayang, tak boleh cinta. Dengan mak? Dengan mak pun sayang. Dengan loyon? Loyon? Yang itu sayang kot. Ha. Dengan Allah? Ya Allah tu cinta. Yang kau sibuk tanya aku pasal cinta-cinta ni apa hal? Kau dah syok tak, Liza? Tak ada. Jangan suka kat dia. Kau nak tahu. Kalau kau nak suka orang, kau nak ceritakan perempuan ni, kau kena tahu syarat sah suka kat orang. Pertama, kau kena tahu dia suka apa, cita-cita dia apa, warna kegemaran apa, tinggal mana, mak bapak dia siapa. Ini semua kau kena tahu. Kau dah tahu dah bapak dia semua? Tak tahu. Ha, ambil tahu. Macam ni, besok kau pergi beli bunga kat dia. Sap bagi, lutut bagi kat dia. Tapi John tak ada duit. Betul tak? Aku nak bagi kat kau nak beli bunga. Besok kau pergi beli sarapan. Pergi makan, duduk diorang, suap. Dia suap kau, kau suap dia. Dia suap kau, kau suap dia. Baru datang cinta tu.
Boleh ke? Boleh. Kau cubalah dulu. Kalau dia tebar dah si lemak tu kat kau ke apa, kau tahulah dia tak cinta kan kau. Masuk. Cik Diza, saya ada membeli sebuah makanan. Sedap. Kan dia cuma beli. Baiklah, Syuan ni. Hari-hari beli makanan untuk saya. Tak pernah tahu saya rasa orang lain saya baik macam ni. Eh, makan sekali lah. Cepat. Okey. Andainya tiada lah. Apa awak buat ni, John? Ini tu tak saya lah. Cili, berani kawan kau belasan aku? Kalau ikutkan hati aku, aku akan pastikan dia meringkuk dalam penjara. Bos, sebenarnya dia ni berhati baik dan mulia, bos. Sebenarnya dia tak biasa dengan bandar-bandar ni, bos. Maafkan dia, bos. Baiklah. Tapi gaji kau akan dipotong. Ha? Dan dia aku pecat serta-merta. Pulak kau. Bos, tak boleh beri peluang, bos. No. Get out. Siti, aku minta maaf kepada kau kerana aku kau dipotong gaji. Takpelah. Gaji aku cukup lagi. Abang kita makan bila ni. Siti, aku minta maaflah sebab aku layan Liza tu macam rapat sangat. Sepatutnya aku beli nasi lemak, aku beli mi goreng tu dekat kau. Bukan untuk Liza. Sebab kau kawan baik aku, aku kena beli dekat kau. Tak apalah. Aku pun minta maaf dengan kau tak. Nak kena tolong kau. Macam mana kan? Dia dah jadi. Tapi aku tak naklah sampai jadi macam tu. Aku semua suka je dekat Liza tu. Tapi aku lebih suka kawan dengan kau. Sebab kau kawan daripada kampung, jaga aku. Semua kau jaga aku. Sepatutnya aku kena jaga kau. Aku minta maaf, Sidi. Kau ni buat aku sedih pula cakap-cakap macam ni. Takpelah, rezeki ada mana-mana kan? Mana apa aku makan lepas ni, kau makan. Boleh kan? Boleh, Sidi. Kau sabar, okey? Aku cek kau kerja. Kau mesti jadi orang lepas ni. Huh? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang maha penyayang lagi maha menyayangi. John nak minta tolong kepada Allah supaya menjaga adik John, Mak John dengan Sidi, dengan Mak E sekali supaya mereka sihat sejahtera. Maafkan mereka semua dan berharap ayah tiri John jadi baik, tak jahat lagi supaya mereka boleh masuk syurga. Kalau ayah John jahat, dia akan masuk neraka. John harap supaya mereka dilindungi oleh Allah. John nak tunggu Ma'in. John nak cari Ma'in. Supaya Allah tolong temukan John dengan Ma'in. Amin. Thank you.
Pakcik. Waalaikumsalam. Pakcik, saya John. Saya datang sini, saya nak minta kerja kat sini. Boleh, Pakcik? Saya cuci-cuci tingkap, lak-lak tingkap semua. Boleh, Pakcik? Anak nak tolong cuci tingkap, bersihkan kapek dalam masjid ni? Boleh, nak? Boleh, Pakcik? Boleh. Alhamdulillah. Satu lagi, saya nak minta tidur sementara kat sini, ya, Pakcik. Saya tak ada rumah, Pakcik. Anak nak tidur kat masjid? Ya, Pakcik. Anak boleh tumpang tidur sebelah sana ke? Boleh? Sebelah sana? Sebelah sana boleh. Boleh. Saya cuci-cuci tingkap. Boleh. Saya tukar baju dulu, Pakcik. Pergilah, pergi. Terima kasih, Pakcik. Terima kasih. John! Oh, John! John! Aku nak beli bihun sup ni, John! 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 Mana budak dia ni? John, John. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Nama saya John. Kawan saya nama Mail. Saya duduk dekat kampung. Kawan saya nama Sidi. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama kita hari ini, kita kena solat. Kerana solat boleh menyuci diri supaya Allah sayang dekat kita. Ingat, kepada semua umat Islam, kita harus sembahyang. Jangan lupa sembahyang. Terima kasih. Assalamualaikum, Pakcik. Waalaikumsalam. Kenapa Pakcik bersedih? Pakcik bersedih sebab baca Al-Quran. Pakcik nak bersihkan diri. Nah, Pakcik. Dekat sana tandas. Boleh mandi. Bukan bersihkan diri luaran ni.
bersih yang di dalam diri. Dalam diri Pak Cik ni. Banyak-banyak Pak Cik. Dah sebulan saya dekat sini, hari-hari Pak Cik memberikan saya makanan. John, tak payahlah. Terima kasih, terima kasih. John jadi kawan Pak Cik. Pak Cik kan ada kawan. Pak Cik ni sepatutnya fara macam John juga. Oh ya ke Pak Cik? Kalau sebulan awal saya tahu ya Pak Cik sepatutnya kera, Pak Cik boleh duduk dengan saya je dekat sini. Eh, apa yang kamu ngepek ni? Pak Cik ada rumah lah. Dah, jom kita makan. Terima kasih Pak Cik. Oh, sedapnya Pak Cik. Cepat makan Pak Cik. Oh, pakai tangan nak. Pak Cik ni tak tahulah kenapa beli dengan kamu ni Pak Cik selera sangat makan. Sedap Pak Cik. John. John jadi anak angkat Pak Cik eh? Ya. Yeah. Inilah rumah Pak Cik John. Mai masuk. Wah. Besarnya rumah. Oh. Pak Cik berniaga apa? Adalah Pak Cik berniaga sikit-sikit. Berniaga goreng pisang. Eh, tak. Ada nanti, nanti John akan tahu. Nanti Pak Cik akan ajar John eh. Besarnya. Sedapnya ayam goreng. Ah, ni aku belanja ni pergi potong rambut tau. Aduh, menyampah tu rambut macam ni. Ni mesti ada kutu ni. Hei, kau ni. Cik, nak air kopi tu? Boleh, boleh. Dah suruh tu. John. John. Sidi, sini. Sidi, sidi. Mai, sidi. Sidi. Sini, John! Sini! Eh, kau tak kerja hari ini ke? Sejak kau tak ada, aku dah malas kerja sana. Muka Liza buruk tu aku tak nak tengok dah. Kau pergi mana? Kau kerja kat sini, kau tak kerja sana dah? Dah, tak kerja dah. Eh, Sini, kalau macam tu, apa kata kalau kau kerja dengan aku? Aku duduk rumah besar sekarang ni. Ha, kerja kau? Ha, kau ni biar betul. Betul. Lepas tu kau nak suruh buat apa sekarang ni? Ikut kau? Sekarang kau ikut aku terus. Jom. Kau jangan main-main aku. Betul. Pakcik, saya pergi ambil barang sekejap, pakcik. Cepat. Datuk. Saya bawa kawan saya. Ah, turun, Tuk. Boleh dulu atas. Kau dulu situ. Apa cepat. Ini dah Melayu ke? Melayu tu. Melayu. Tak reti salam. Tok. Kau pergi sini. Ya, takut. Datuk. Aku cakap. Terima kasih, Datuk. Sebab tadi saya dengan kawan saya ni tinggal di sini. Tapi Datuk jangan risau. Saya dulu jaga. Saya boleh jaga rumah ni. Belakang-belakang sana pun boleh. Masak pun saya boleh buat. Okey. Saya nak bagi awak berniaga. Ha? Saya nak bagi awak berniaga, bukan suruh awak jaga rumah ni. Berniaga. Cakap pun. Tadi. Oh, berniaga. Ya. Boleh. Saya pun duduk ada berniaga tapi dah tak berniaga dah sekarang. Terima kasih, Tuan. Tak apa. Nanti saya akan ajar awak semua.
Tak aja. Hasil tu. Minta perhatian semua. Hari ini kita ada dua orang pekerja baru. John dan Sidi. John ni anak angkat saya dan Sidi adalah kawan baik dia. Jadi saya akan didik dia, ajar dia tentang perniagaan. Jadi saya minta semua bagi kerjasama, tolonglah bagi bantu dia. Okey. John, Sidi perkenalkan diri. Saya Sidi, kawan John. Itu dia. Hai, saya Dr. John, kawan Sidi, kawan Mai. Faham ke? Faham ke? Faham? Faham? Terang tak aku? Kau seorang yang nak faham. Apa dia tulis? Mael. Mael? Mael. Mana tulis Mael? Mael. Mael. Macam mana? Kau faham tak? Saya, faham. Dia faham, Mael. Saya faham juga tapi sikit je tak faham. Faham. Ini semua dah. Datuk, bolehkah saya bertanya sekejap? Siapakah orang yang dalam gambar ini? Adakah ini adalah keluarga Datuk? Kenapa saya tak pernah nampak mereka dekat rumah Datuk? Ya, keluarga saya. Diorang semua dah meninggal. Kemalangan. Sebab itukah Datuk mengambil saya sebagai anak angkat Datuk? Ya, John. Macam mana itu, Datuk? Kemalangan itu apa, Datuk? Kemalangan tu accident, malapetaka yang kereta langgar. Mael? Mael? John, Mael ni sebenarnya siapa? John, kau tak cerita sama Mael? 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 Andainya tiada. Yang ditunggu-tunggu, dengan ini diumumkan Anugerah Usahawan Cemerlang 2016 disandang oleh Saudara Nur Rasul Idham Kamaludin atau nama glamournya John. Thank you.
semua orang mesti meniaga. Macam saya kat kampung, saya meniaga lembu. Oh. Ada 3 ekor dia lembu, saya jaga sendiri. Saya tak ada duit, saya jaga sendiri. Pagi-pagi bagi makan rumput dan bagi makan dedak. Lepas tu saya lembu saya jual. Pakcik, kenapa pakcik menangis? Tak ada apa, John. Pakcik teringat kepada semua ahli keluarga pakcik ke? Ya, pakcik rindu. Pakcik sunyi, John. Sebenarnya, John, pakcik ni ada anak perempuan. Di manakah beliau, pakcik? Dia di rumah, pengasih menjaga orang tua-tua. Kenapa dia berada di sana menjaga orang tua-tua? Sedangkan pakcik pun orang tua juga. Sepatut dia menjaga pakcik yang dah tua ini, di si rumah ini. Janganlah ketuk dahi dia banyak-banyak sangat. Nanti sakit kepala. Pakcik salah. Pakcik, bukankah pakcik cakap semua ahli keluarga pakcik sudah kematian dalam kemalangan? Yang meninggal tu isteri dan anak lelaki pakcik. Anak perempuan pakcik Sarah ni mengajuk. Disalahkan pakcik. Dia tak dapat terima kenyataan. Sebab tu dia tak dapat maafkan pakcik. Pakcik sangat baik. Kami akan membalas budi pakcik. Kami akan memulangkan keceriaan dalam rumah ini, pakcik. Itu akan saya janji. Saya akan buat bersama dengan Sidi. Itu janji kami. Ha, kedai bunga. Kau tunggu sini sekejap tau. Ha. Cik Sarah. Akak. Lah, ada sponsor hantar bunga lagi ke? Tak, tapi ada seseorang yang bagi. Cuba Cik Sarah tengok di dalamnya. Ada kata-kata berbau cinta. Cinta? Buat dambaan hatiku, Sarah? Sarah? Akak. Siapa yang hantar ni? Adalah. Eh, John. Yang kau bagi bunga kat Mina tu pahal? Ha? Aku sebenarnya, Sidi, aku nak baikkan semula Datuk dengan anak dia. Kan Datuk dah lama tak jumpa anak dia. Mungkin itu cara aku boleh bagi mereka berbaik-baik semula. Itulah asal. Kau sejak datang KL aku perasan. Kau memang senang betul lah jatuh cinta. Tak semua perempuan kau pergi. Kau ni. Mana ada. Aku cuma nak menolong je, Siti. Banyak. Ini lagi satu. Aku perasan 2-3 hari ni kau macam pucat dengan muka kau. Sihat tak sihat? Aku demam kot. Tahulah, kadang-kadang aku sakit kepala, pening sikit. Kau macam main-main ni, John. Demam ke sakit kepala tu, pergi klinik lah. Jom aku bawa pergi klinik lah. Bolehlah, kalau nak pergi klinik. Tapi sebelum tu, kau tolong bawa aku pergi kedai bunga boleh? Aku nak order bunga lagi. Kedai bunga lagi? Ha-ha. Kau ni betul buat bunga lah. Mana kedai bunga? Di situ, belah kiri.
saya nak tempah bunga lagi. Oh, boleh. Tapi kali ini saya nak tempah bunga banyak. Nak buat selama sebulan. Sebulan? Okey. Benda yang sama, Kak. Bentuk sama. Okey, boleh. John, kau kira ni, John? Kepala aku pening, ah. Kau ni, kau pening tak nak. Kau pergi kedai bunga lagi dulu. Aduh, hai. John. Jadi? Ada. Doktor cakap apa? Okey tak? Okey. Betul ke ni? Betul, dia cakap aku cuma... Semering? Semering? Ha? Apa tu? Apa? Yang sakit-sakit pala semering. Semering. Semering? Begering, big, migrating. Tapi semering virus. Kau sakit? Migraine lah kau ni. Migraine. Semigrain. Semigrain tu dah, itu dah nyamuk kau ni. Tak ada apa-apa dah ni? Tak ada apa. Dia cakap aku migraine je. Migraine? Migraine. Kau tengok tak apa. Bibir receipt lah, eh? Receipt bill. Jom. Kau dah okey, tak payah aku pegang-pegang kau. Saya migrain, eh? Cik. Cik tak ke sini, ya? Selimut. Sejuk. Dah makan dah? Apa? Tak, Mak. John, awak ni memang tukir bunga ke? Tak. Habis tu, why awak non-stop hantar bunga kat saya? Kawan-kawan saya cakap kalau nak mengorat, kena hantar bunga. Jadi, saya tak pandai mengorat. Saya bagi bunga dekat awak. Awak boleh jadi isteri saya. Awak nak mengorat saya? Kita pernah jumpa. Soalan yang sama lagi. Tak? Kalau tak, kenapa awak nak memperisterikan saya? Jodoh di tangan Tuhan. Bertemu dan adat dan bertemu semua tangan Tuhan. Tuhan yang tentukan semua sekali. Jadi, walaupun sedetik, seminit kita bertentang mata, hati ini tetap akan bertemu. Awak sedih jadi isteri saya. Oh, lupa. Tak boleh, kan? Bukan muhrim. Apa? Makanlah sikit, bang. Sikit saja. Ah,
jahat. Andainya tiada lah. Awak tipu saya! Tipu? Janganlah, Jan. Tak payah tipu saya lagi, boleh tak? Cik Sarah. Kau tak dengarlah. Pergilah. Biar saya balik. Cik Sarah. Cik Sarah, sabar, Cik Sarah. Apa lagi? Awak nak cakap apa lagi ni? Apa? Awak tipu saya, tahu tak? Sama ni awak bagi saya bunga. Awak apa-apa dengan saya sebab bapa saya kan? Bapa saya hantar awak ke sini kan? Cik Sarah, sabar Cik Sarah. Cik Sarah. Buka! Cik Sarah, sabar. Cik Sarah. Cik Sarah. Awak nak apa lagi? Awak tipu saya. Dia pasal jujur je dengan saya. Cik Sarah. Awak akan tahu nak pasal cuba keluarga awak kan? Ya. Ni rumah saya lah, John. Ya, saya tahu Cik Sarah. Cik Sarah. Tapi Cik Sarah kena... Apa? Cakaplah! Dah 4 tahun tak jumpa Sarah. Ibu! Betul kemalangan itu. Apa lagi, John? Dah lah, tak nak dengar lagi. Oh, siapa niaga itu kemalangan? Mereka tadi. Nak pergi diam boleh tak? Sudahlah, ambillah yang jenis kuang yang kedua, Sarah. Penipu. Baik. Tinggal dengan papa ya. Jaga papa. Papa jangan risau. Saya akan jaga papa, okey? Pa. Saya minta maaf. Dah Sarah. Berapa kali Sarah nak minta maaf? Dah kita lupakan semua tu. Eh, kita bina hidup baru, kita buka buku baru. Ya. Saya sayang papa tau. Ya, papa sayang sana. Kenapa kau nangis? Anda kau nangis. Mana mata yang baru? Kau ni. Kau nangis. Esok kau balik kampung kau boleh tak? Apa hal aku nak balik kampung? Aku banyak kerja lah sini. Tak apa kerja sini. Semua aku yang buat. Aku uruskan. Sebab aku nak buka kilang kat sana. Tolonglah. Kau buka kilang? Tolonglah saya. Okeylah. Kau orang tak tolong. Aku tak boleh tengok apa dengan cikgu. Kenapa air mata kau keluar dekat dahi? Bukan murid. Tak boleh macam ni. Lah Sidi. John, kau ingat itu kau suruh aku buat apa? Buka kilang kan? Aku dah ambil alih satu kilang kat sini tau. Kau bila nak balik? Ini mesti sedap. Ini resipi mama kan? Kalau sedap habiskan pak. Datuk, saya ada perkara penting nak bagi tahu dengan Datuk. Apa dia? Saya ingat saya nak balik kampung Datuk. Saya nak jumpa adik dengan mak saya. Saya dah lama tak jumpa mereka. Sarah nak ikut? Tak perlulah Sarah.
sebab saya jumpa mak dengan adik saya sekejap aje. Nanti saya bawa adik dengan mak saya berjumpa dengan Sarah dengan Datuk. Tak payahlah. Dia dah lama tak balik jumpa dengan mak ayah dia. Biarlah. Jaga bapa, okey? Boleh, John. Bolehlah. Terima kasih, Datuk. Datuk, halalkan makan minum saya selama ini, Datuk. Terima kasih, Datuk. Ya, salam mak ayah. Pa, nak tanya sikit boleh tak? Ha. Macam mana papa boleh ambil cuma jadi anak angkat papa? Panjang cerita ni. Dia tu budak baik. Papa suka kat dia. Sarah pun suka kat dia, Pa. Mak! Abang balik! Hah? Abang balik? John! Alhamdulillah anak mak balik juga. Ya Allah, ya Tuhanku. Assalamualaikum, Mak. Ya Allah, ya Tuhanku. Rindunya, Mak. Khabar, Mak? Abang baik, alhamdulillah. John sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Ayah mana? Ayah ke atas. Ayah Ma'in mana? Ayah Ma'in mana? Ayah Ma'in mana? Pakcik! Pakcik! Kau ni apa hal, John? Apa khabar, pakcik? Baik. Saya nak ambil balik saya punya Ma'il. Ma'il saya. Dulu ayah saya pernah jual Ma'il saya dekat pakcik. Betul ke? Dulu bapa kau jual dengan aku, harga dia RM2,000. Tapi kalau kau betul-betul nak sangat lembu kau tu, mestilah aku kena jual lebih. Berapa yang kau sanggup bayar aku? Pakcik, saya dan Ma'in saya. Tak apalah, pakcik. Kalau macam tu, saya beli balik dekat pakcik dengan harga RM8,000. RM8,000? Ya, pakcik. Tak apa. Lembu tu ada kat belakang sana. Jom. Jom kita pergi tengok. Kat belakang tu. Ma'in? Ya, Ma'in tu dia memang cerdik. Aku bela dia dah bertahun dah. Apa urusan kau kat sini? Apa urusan kau? Nak jumpa Sidi. Asal pula? Kau nak jumpa Sidi. Kocor kan? Aku.
John! Aduh! Hei! Hei! Sudah! Apa ni? Ha? Hei! Ceroboh, bos! Ceroboh, kau cakap. Ini buah besar kilang ni, eh. Yang bayar gaji kau, bayar gaji kau! Bayar gaji kau! Aku tak nak tengok muka kau tiga orang kat sini. Berabos! Berabos! Tak payah. Tak payah marah dulu. Ada apa? Dah, dah, John. Kita dulu. Sakit lah. Gua. Aduh. Kau ni. John. Kau nak aku bawa ke klinik, John? Tak payahlah, Sidi. Sikit je ni. Sidi, sebenarnya aku datang sini aku nak memberitahu kepada kau yang aku sudah jumpa mak ayah aku. Kau jumpa mak ayah? Kenapa aku dah cakap jam aku dah jumpa mak ayah? Kau percaya kan? Aku dah jumpa dengan Pak Cik Saad. Di mana ayah tiri aku menjualkan mak ayah ini kepada dia dulu. Aku dah beli balik lembu tu. Bagus, ya? Sidi, lepas ni aku nak kau jaga kilang ni baik-baik tau. Kau bagi orang-orang kampung ni keutamaan untuk bekerja dekat sini. Lepas tu aku nak kau jaga adik dengan mak aku elok-elok. Berikan mereka kebahagiaan bersama orang kampung kat sini tahu. Yang kau pesan-pesan dengan aku ni semua apa hal ni? Selama ni aku tak jaga mak kau, ayah kau semua elok ke? Kilang ni aku tak jaga elok ke? Apa selama ni aku tak buat ke benda-benda tu semua? Buat. Habis tu? Saja je bagi tahu dengan kau. Dah tak ingatkanlah aku banyak makan kismis lah. Alah. Main. Aku nak bagi tahu dengan kau yang doktor cakap aku ni tak sihat. Lepas tu dia suruh aku berehat lama-lama. Tapi aku tak tahu, Main, apa lama aku kena rehat. Tapi aku sakit-sakit je. Pada aku sakit, dada aku sakit, semua sakit. Aku tak tahu kenapa, Main. Cik Nur Rosul, saya ada berita tak baik untuk Cik. Encik kena kanser. Satu penyakit dalam otak. Bahaya. Masa Cik muda-muda ke sekarang ke, Cik pernah bergaduh ke, kena pukul dengan siapa-siapa? Pernah tak? Wan pukul. Mak En tanduk. Tapi tak apa, Mak En. Kita dah berjaya memajukan kampung ni. Kita dah berjaya membuka mata orang kampung. Kita dah berjaya buka kilang, Mak En. Mak En. Aku minta maaf tau, Mak En. Kalau aku ada buat salah silap dengan kau selama ni. Aku tahu aku banyak buat salah dengan kau, tapi aku minta maaf tau. Lepas ni kalau aku dah tak ada, kau jaga diri baik-baik tau, Mak En. Siapa saja yang akan jaga kau lepas ni, kau kena dengar cakap dia tau, Mak En. Kau jangan makan kebun orang, kau jangan makan bunga orang tau. Nanti orang marah. Ingat tu, Mak En. Aku dah suruh Sidi jaga kau. Aku nak kena pergi rehat. Ya Allah yang Maha Penyayang, lagi Maha Menyayangi. John ingin memohon ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu Taala. John mengharap Allah memaafkan adik, mak, Sidi dengan Ma'il. Maafkan mereka semua dan berharap ayah tiri John jadi baik, tak jahat lagi. Thank you.
Jun? Kenapa tak naik ni? Kenapa duduk dekat sini? Mikirkan apa ni, Jun? Tak ada apa-apa, Mak. Mak? Jun dah lama tak dengar Mak cerita pasal Nabi dekat Jun. Dulu masa kecil-kecil, Mak selalu cerita pasal Nabi-Nabi dekat Jun. Boleh tak? Kalau hari ini Mak cerita kat Jun pasal Nabi, Jun nak dengar. Bolehkah, Mak? Ini kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dulu hidupnya selalu dirundung malang. Tapi Allah tetap melindungi dan memeliharanya. Dia sebagai umat. Umat Allah, kita harus redha dan terima apa saja yang ditentukan oleh Allah. Hidup dan mati itu semua di tangan Allah. Abang tidur. Sampai tertidur dia. Jun, bangun sayang. Tidur kat atas, Jun. Jun. Kenapa, Mak? Jun. Rasa jauh ikatnya dekat. Asyik masuk dunia memikat. Sempatkah sebelum terlewat? Nah. Well, mulai sekarang ni aku jaga kau, eh. Aku bagi kau makan, aku besarkan kau. Okey? Jun sekarang dah tak ada. Aku sebagai kawan baik dia, aku ambil alih jaga kau. Kau jangan nakal-nakal tau. Tersesat jalan berliku, oh, tiada kata yang terucap ketika malaikat mendekat dan berangkatlah ke negeri abadi selama-lamanya. Indahkah malam pertamamu di sana? Mari kita bersama-sama sembahyang. Boleh menguji diri supaya Allah sayang dekat kita. Tersesat jalan berliku, oh, tiada kata yang terucap ketika malaikat mendekat dan berangkatlah ke negeri abadi selama-lamanya. Indahkah malam pertamamu di sana? Bisakah kita bertemu di taman syurga?